ya meni bunga meni cantiknya. Eta mah saenya, dina fotonya. Sunset belt ieu teh. Tinggal ieu teh. Mencrang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat? Semoga sore hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah, diberikan perlindungan, dijadikan keluarganya sakinah, mawadah, warahmah. Nah, pada video kali ini saya ingin menyampaikan atau ingin mengupload yang namanya bunga yang seperti ini nih. Ini bunga saya dikasih sama Mas Bambang. Namanya kata beliau ini bunga Sunset Bells. Kalau dibilang sunset, sunset itu kan matahari terbenam ya. Berarti mungkin karena warnanya yang berwarna jingga kemerah-merahan, ada warna kuning-kuningnya juga bunganya, diberilah nama sunset mungkin ya. Terus kenapa disebut bells? Sepertinya kalau kita lihat ini bentuk daripada bunganya itu seperti bentuk lonceng atau bells, makanya dinamakan sunset bells. Ini prediksi saya ya, mungkin sobat-sobat sekalian bisa apa ya, bisa komen bener nggak gitu prediksinya seperti itu, interpretasinya. Nah ini kan sunset, nah ini kan nih bunganya itu, nah ini mungkin karena bentuknya seperti bells ya, bentuk seperti lonceng, maka dinamakan sunset bells. Nah ini saya punya bunganya seperti ini gitu. Indah sekali dipandangnya, sedap kalau pagi-pagi itu enak, adem ya. Dan saya rasa sobat-sobat pun cari nih yang kayak gini, sunset bells namanya. Saya punya dua kalau nggak salah. Nanti saya lihat, oh itu ada tuh satu lagi tuh. Nanti kita review lagi. Ini aja dulu. Ya, sunset bells namanya. Oke sobat, ini saja dulu untuk upload hari ini, yang ringan-ringan saja dulu. Sambil nunggu Mas Bambang nanti mau menjelaskan tentang tata cara atau cara mencangkok tanaman, cara mencangkok tanaman yang nanti diharapkan hasilnya baik gitu ya. Nanti kita schedulekan untuk ini hari ini dulu. Inilah bunga sunset bell. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.